Oke guys, kali ini kita akan coba untuk merapikan rumah guys. Jadi nyapu dan merapikan rumah guys. Kita sapu guys. Terlebih dahulu kita buka dulu tirai-tirai ini guys, karena biar cahaya masuk guys. Dan rumah kita tidak nampak gelap guys. Ini guys. Dan pintu ini kalau bisa kita buka biar cahaya masuk guys. Apa asisten? Buka guys. Dan yang di belakang tirai ini juga. Dan sekarang kita akan mulai menyapu guys. Kita menyapu dari sebelah sana. Ini guys. Gimana tutorial menyapu Zaki? Ini guys. Yang pertama. Pertama tuh lihat ini dulu guys. Nyapunya itu dengan kencang-kencang, pelan-pelan. Ini guys, ini guys, pelan-pelan guys. Kita bersih guys. Di kolong-kolongnya juga guys, karena ribu-ribu banyak ini. Kita masuk kita gini guys. Oh. Itu kamar tutup juga. Kamar ada. Bagus. Pertama-tama lihat dulu. Nanti kan saya akan pergi. Oh kita pelan-pelan guys. Kita di bawahnya lagi guys. Ya itu udah barang guys. Tutorialnya kita pastiin ini nih dekat ke lantai. Dekat ke lantai mungkin gini kita sapu kan. Kita dekat ke lantai. Kita ini ke lantai. Mungkin kalau kayak ini nyapu lantai kan, ini nyapu lantai kan. Yang pertama. Dan yang ada di sudut seperti ini. Ini kamera. Yang ada di seperti ini, usahakan tangan guys. Ini guys. Ini itu udah yang sudah mereka memandang guys. Dengan cara dipel. Maaf guys, karena terlalu kuat guys. Terlalu bersemangat. Pertama tadi angkat guys, ini juga tanah guys, yang sampai angkat guys. Siko, sudah sini guys, guys masih di sini guys. Oh belum guys, sabar guys, sistem. Ini lagi guys. Nah, jangan biarkan satu titik pun tidak tersapu guys. Alasannya guys? Karena nanti kebersihan itu adalah sebagian rumah. Dari ingat guys, membantu orang tua itu adalah gratis. Gratis guys. Sampai ke sini guys. Attention. Oke guys, tadi sudah selesai bagian tenang. Sekarang kita bagian kerong tamu guys. Seperti biasa guys, ujung-ujung sapu ini pastikan main ke lantai guys. Kalau tidak terlentu, tidak bisa nyapu guys. Dia ngawang. Oke guys. Ya guys. Jangan kedua, lupa. Dan yang kedua, pastikan yang di sudut ini kena sapu guys. Jangan lupa. Dan supaya tidak dikasih tekanan guys. Kalau tidak terdekat, nomor 2 itu kan tinggal guys. Sini guys. Kalau tidak terdekat, harus kuat, harus ada energi. Iya guys.
dan pastikan semua titik-titik di lantai rumah kita sudut. Pastikan termasuk sudut terkena kita sapu guys. Oke guys. Ada yang di kolong-kolong nih kita seperti ini. Jangan lupa. Yes. Membantu. Sabar asisten. Jangan lupa membantu. Oke guys. Oke guys. Pastinya jangan lupa sama orang guys. Jangan lupa membantu orang tua itu. Gratis. Mana nih kata-katanya? Menggurui. Bukan aja bagian sini kita sapu guys. Bagian situ kolong-kolong juga guys. Ingat guys. Kapan pulang kau itu? Lupakan hal terindah di dunia. Karena aku bersih seperti nabi Muhammad. Seperti hadisnya gimana? Ini guys, inilah budaya buang ada di bawah kursi ini guys. Jadi kalau kita seperti itu cara kita ngeluarinnya. Jadi seperti itulah guys. Bersih di bawah kursi ini. Jangan lupa. Subscribe. Karena membantu. Saya untuk berkembang dapat uang. Kalau kita sulit guys kita bisa geser dulu sedikit aja. Oh, selesai diangkat guys atau nggak diangkat juga guys tapi untuk cepat kita juga bisa geser ke sini guys. Oh aduh niat mana untuk membersihkan kolong. Sudah jelas sulit masukkan kolong-kolong guys. Lupa guys, bersih kolong-kolong airnya guys. Jangan lupa subscribe. Karena subscribe adalah itu gratis. Dan kita sampai sana mulai. Udah mulai sesak nafas guys. Belum guys. Kita harus semangat guys karena untuk waktu gratis guys. Lihat sini. Ingat sini. Ya, ingat kan. Masih banyak ribu guys. Keluarin guys. Oh, ternyata di sini ada sampah guys. Oh, harus dibuang itu kurma, bekas kotak kurma. Masih bisa kita gunakan itu guys. Yes, ini bisa kita cuci dan kita gunakan untuk hal-hal bermanfaat guys. Jadi maka itu kita sedikit dulu di meja itu guys. Ingat guys. Ingat terus guys. Atau lupa ya guys tutorialnya. Oke tampaknya kita sudah sampai di teras guys. Terlihat sendal masih berantakan guys. Rapikan dulu dikit guys. Jadi kita harus merapikannya guys. Karena kerapian sebagian dari iman. Kebersihan. Iman. Oke guys, rapikan dulu guys. Oke, okay. Geser ini selesai tak di sini guys. Kita kiron setelah guys. Setelah itu, baru kita letak di sini guys. Ini untuk lap kaca nanti ya guys. Jadi kita letak dulu di tepi mana guys guys. Di sini guys. Ini saya harus bersih karena tadi sudah saya sapu bagian itu guys. Jadi guys. Agak panas sedikit guys. Kita sekarang bagian teras guys. Kan di sini ada keset guys. Bagian bawah keset ini perlu kita angkat kesetnya guys. Sapu guys. Sapu. Satu tangannya nggak bisa guys. Kalau kalian sudah merasa sapu guys. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Oke, guys. Kita cepat saja guys. Karena maksimal videonya hanya 10 menit guys. Ya guys. Kita gak bisa melakukan tutorial. Karena waktu ya guys. Maaf guys, tak penting. Kalian paham, kalian paham tata caranya. Ya, dan tidak ada satu titik yang tidak disapu guys. Semua kan disapu guys. Oke guys. Bagian yang mana nih guys? Bagian tengahnya guys, suruh nanti kita belanja di situ guys. Ayo guys. Atau sini aja guys, karena situ orang motor guys. Iya. Ke situ. Ke sini aja di. Sibuk terus.
Ayo, apa lagi ngomong? Kok diam aja, guys? Berarti guys, guys. Ayo di sini lagi, guys. Nah, di sini, guys. Sabar, kok... guys. Pastikan semua itu enak, guys. Kita bisa potong-potong nanti, guys. Sabar, guys. Apa yang potong, guys? Oke, yang terakhir, guys. Finishing, guys. Oke, guys. Wassalam, subscribe. Gratis. Karena membantu orang tua itu gratis, guys. Nggak lain. Oke, guys. See you next time, guys. Di video tutorial selanjutnya.